Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudara sekalian, ikhwan dan akhwat, teman-teman. Kali ini saya mereview keadaan suasana Kota Bukittinggi di sekitar Penai Hotel dan Rumah Sakit Dr. Ahmad Muhtar. Inilah suasana pada siang hari ini di sekitar Penai Hotel dan Rumah Sakit Dr. Ahmad Muhtar. Suasana siang ini cukup panas, tapi di sekitar ini cukup rindang dari pohon-pohon yang melindungi, cukup teduh begitu dari pohon-pohon yang melindungi sekitar Penai Hotel ini dan Rumah Sakit Ahmad Muhtar ini. Jadi kita bisa berteduh di pohon-pohonan yang rindang di sekitar Penai Hotel dan Rumah Sakit Dr. Ahmad Muhtar. Nah, teman-teman, saudara-saudari, ikhwan akhwat semuanya, kita melihat suasana di sekitar ini cukup sejuk dan terlihat suasana yang begitu cerah. Tapi keadaan tidak begitu padat, arus lalu lintasnya sepi-sepi saja atau biasa-biasa saja. Ya, inilah suasananya ya, teman-teman, saudara-saudari, puan dan akhwat. Semoga kita semua menikmati suasana ini dan saudara-saudari, teman-teman bisa terhibur dengan video ini. Dan tak lupa bersyukur karena kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Berkuasa, yang Maha Besar, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pemilik semua yang ada, pencipta dan penguasa semua yang ada. Dengan mengucapkan rasa syukur tersebut, kita semoga ditambah anugerah dan berkah terhadap kehidupan kita ini. Mungkin saja teman-teman, ikhwan, akhwat, saudara-saudari sekalian, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini teman-teman, ini masih di sekitar Rumah Sakit Dr. Ahmad Muhtar dan ini di bawah gedung RI Lama, gedung kantor Radio Republik Indonesia Bukittinggi Lama. Nah, ini suasananya seperti ini juga, arus lalu lintas sedang-sedang saja,
dan kesananya cukup cerah juga, ya indah begitu, pepohonan-pepohonan cukup rimbun di sekitar sini. Nah inilah suasananya teman-teman, saudara-saudari, ikhwan-akhwat sekalian, selamat menikmati. Demikian saja.